menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, situs resmi Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, Sulawesi Selatan diretas. Peretas terjadi di sejak Kamis dini hari. Ketua Bawaslu Makassar Nur Sari mengatakan saat ini tim ahli IT masih berupaya mengembalikan situs Bawaslu Makassar. Bawaslu Makassar terus berkoordinasi dengan para ahli agar situs tersebut segera dikuasai. Situs resmi Bawaslu Makassar diretas pada Kamis dini hari. Warna latar situs berubah menjadi warna hitam, bertuliskan kalimat "Ingat janji-janji manismu", disertai animasi seseorang menggunakan jaket yang sesekali berganti menjadi tengkorak. Nur Sari, Ketua Bawaslu Kota Makassar. Sekitar pukul 2.30 dini hari, staf pengelola itu menyampaikan ke kami bahwa akun web kita itu di retas. Nah, setelah itu kita langsung koordinasikan dengan pihak-pihak yang memang punya andil di situ. Nah, sehingga alhamdulillah pukul 10.30 ini akun kita itu sudah kembali normal dan bisa diakses kembali.